Enak, sumpah. Enak kan? Ini manisnya. Nggak percaya kalian kami buat satu mobil kan? Siapa anakmu? Enak, anakku. Jangan kau main itu mukanya itu udah tak. Kita anakku. Anakku dan gitu anakku. Anakku. Kau mau punya anak monyet? Iya. Apaan kau ngikat ya? Jangan gitu ngikatnya. Mana Bang Fajar? Mana? Kurang ajar cepat ini ya. Pakai turbo nggak tadi? Oke teman-teman ya, jadi di video saya kali ini saya bersama Iwan dan Fajar, kami mau beli durian. Mau beli durian satu mana? Satu mobil. Jadi teman-teman ya, kami mau beli durian satu mobil di Padang, Sumatera Barat. Sekarang kita mau berangkat ke Padang dulu ya kan. Sebelum kita berangkat ke Padang, kita dua mobil ya. Nanti mobil L300 ini untuk bawa buah duriannya, karena kita mau beli satu mobil dan kita bagikan ke warga dengan harga termurah. 2.000 lah. Kalau tak kok 2.000 nggak balik minyak. Tadi teman-teman kita mau berangkat ke Padang ini sekitar 12 jam perjalanan ya teman-teman ya. Jadi intinya nanti durian ini kita beli, mau katanya sana lagi banjir buah durian ya. Tepatnya kami nanti di Sumatera Barat, Sijunjung ya, daerah Sijunjung ya kan. Ya, jadi daerah Sijunjung kita mau beli nanti durian satu mobil L300, kita buat mukbang durian satu mobil L300. Sanggup? Sanggup lah, biar tai kau bentuk durian ya kan. Aku kurang suka sih. Kau durian kurang suka? Kurang. Kau suka durian? Suka bang. Kau tai pun kau makan. Jadi teman-teman ya, jangan berantem kamu, jangan berantem. Jadi kita mau berangkat ke Padang dulu ya. Kita mau berangkat ke Padang dulu. Pokoknya kita mau berangkat ke Padang, kita mau belanja durian yang banyak langsung ya. Kita penuhkan bak mobil. Apa tadi kata ya bang? Apa tadi kau bilang? Bilang apa kalau kita mau berangkat namanya apa? TW. Tunggu kamu semua. Oke teman-teman ya, sekarang kita mau OTW dulu ke Sumbar, mau belanja durian, ya kan? Ya. Oke, kita mau belanja durian dulu teman-teman. Kita rame ya. Oke teman-teman ya, jadi kami nggak jadi berangkat dua mobil, kami berangkat 3 mobil sama Bang Uun juga ya. Oke, kita berangkatnya 3 mobil ya teman-teman ya. Nah, kita mau belanja durian ke Padang ya. Kita mau bawang lah kalau tak kau bawa. Kita mau bawa durian ya. Nah, oke, kita mau OTW ke Sumbar ya, kita mau belanja durian. Oke teman-teman ya, jadi sekarang kita udah ada di perbatasan Sumbar sama Riau ya. Ini kami lagi istirahat, lagi nungguin Fajar, Bang Uun dan yang lainnya ya, karena orang itu lagi naik mobil L300 sama mobil HDL ya, mobil kodisel. Iwan lagi tidur di dalam mobil ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi ini baru nyampe ya mobil kodisel kami. Ini 4 lin ya. Lama kali kalian. Bang Uwan mana? Bang Uwan mana? Belakang. Hah? Belakang. Mana Bang Uwan Jar? Sana belakang. Musik kalian ya. Jauh dia dari kalian Bang Uwan. Jadi kita penuhkan nanti baknya yang beli durian nanti. Oke, nanti kita penuhkan ini baknya untuk beli durian ya teman-teman ya. Jadi berapa kali oleng tadi? Hah? Berapa kali oleng? Biar kita pecat anak ini. Pet, ku tengok baknya nih ya. Mana? Kurang ajar sifat ini ya. Kok kayak mana kan itu mobil itu bisa lepas-lepas lampu belakangnya itu? Hah? Kok kayak mana kan lampu itu? Memang putus loh bang. Memang putus. Sudahlah kau. Wih ya Allah, pali. Memang situ Bang Uung. Wih, ya Allah, orang anak-anak Jakarta. Oke teman-teman ya, kita lagi nunggu Bang Uun. Jadi ini Bang Uun ya, lampu stemnya belok ke kiri kanan lah dibuatnya. Ini Bang Uun. Ini kami kalau teman-teman tahu, kami lagi dilipat kain ya, SPBU lipat kain ya. Mana Iwan? Iwan dalam mobil. Tidur. Iya. Tidur tidak ada. Berapa lamanya? Pakai turbo nggak tadi? Oke ya, kita mau nengok Iwan dulu. Mau nengok Iwan tidur kan? Mau nengok Iwan tidur kayak mana kan? Dia kok tidur tuh nggak pernah di kursi, dalam kursi. Di bawah kursi. Cuma duduk jembatan ya. Oh iya. Kucuk. Lungur kan? Tidurnya di bawah kursi. Dia pun tidur mukanya senyum lu Jar. Ini Alwin, ini Ilwan, ini Mak Lampir. Tidur itu di bawah. Ini kami udah mengambil duriannya teman-teman ya. Jadi kami lagi di SPBU lipat kain. Ini gayanya keren ya. Tapi bawaannya Lamborghini Aventador. Pintunya cuma 2. Iyalah Pak, 4 orang makanya. Iya ya. Jadi kami udah istirahat ya teman-teman yang membangun Iwan. Tengok ih. Wan. Bangun deh. Turun dulu, turun tidur sana di luar. Tidur di rumah sana. Turun. Muka kayak orang Thailand. Turun kau, Win. Hei, turun. 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 Dah sana tidur dalam sana. Jadi kami nginap di rumah saudara ya. Udah mabai orangnya semua. Orang itu tidur aja kerjaan Bang. Sabar. Oke teman-teman ya, jadi kami sudah berada di daerah mana ya, nggak tahu ya. Nggak tahu pedalaman. Memang jauh kali ya teman-teman ya, 12 jam kita mau belanja durian ya. Ini semua ya teman-teman ya, semua pohon durian ya. Ya aku curang. Sampai jaringan nggak ada. Itu tengok tuh, woi. Itu warga sini mah coba ambil masuk ke mulutku. Kata warga sini kalau duriannya jatuh itu nggak bakal diambil lagi karena nggak bisa diambil. Itu nggak bisa diambil lagi duriannya. Jadi kita nanti mau makan durian, mau beli durian satu mobil ini kita beli durian, terus kita bagi bagian ke warga dengan harga paling murah sekalian sedekah. Oke, kenapa aku jual murah? Karena biar semua di kampungku bisa nyicipi buah semangka, durian lah. Masa aku pikir lagi udah jelas mau ngambil durian. Biar bisa nyicipi buah durian. Tengok ya si Iwan karena rakusnya dia lagi makan durian aja ya. Itu memang gila durian. Kalau Fajarnya mah durian kurang suka ya. Jadi kita nanti mau muat lah agak separuh mobil ini ya kan. Oke teman-teman ya, sekarang duriannya lagi diambil ya, di dalam lagi, lebih jauh pakai motor karena mobil nggak bisa masuk. Kita nunggu di sini dulu ya teman-teman ya. Ini mobilku tadi semenang coba lah. Minyaknya habis banyak. Fajar udah ngantuk kali mukanya karena kata abang 12 jam. Jadi lo bilang 24 jam. Semalam berangkat ini baru sampai. Namanya udah dihitung lagi di dalam kan. Ayo kita buka durian satu. Tengok Iwan. Enak kan? Enak kali sumpah. Enak kan? Ini manisnya. Manisnya ada Kak Tia. Manisnya kayak Kak Tia katanya. Kamu manggil Kak Tia apa? Onti. Manggil ini Papa. Berani kamu manggil Papa. Coba bilang Papa Rian. Ini musang king. Karena ini disenggol musang jatuh kena kereta king. Jadinya musang TV itu channel lawak goblok. Musang TV. Enak ya? Enak Wan. Ini Wan bijimu jangan kayak gini, kau udah numpang tempat orang makannya. Padahal dibilang sama orang itu, katanya kalau pagi duriannya besar-besar muncul deket-deket kali kau kamera. Nah, ini kecolongan kena pecat ini. Tapi mana gue? Kayak ngeri kan? Enak Wan. Lagi di bolo ya teman-teman. Kenapa Om? Ini supir lintas tidak topinya doreng. Apa pula garang turun pula kamu garang. Oke teman-teman ya, jadi ini kebun duriannya. Nah, banyak kali buah durian sini ya. Besar kali duriannya. Ada lagi. Ini semua gunung ya. Dingin sini ya teman-teman ya. Ini namanya durian hutan ya Bali? Iya, ini durian hutan, durian rapat-rapat. Dalamnya rasanya katanya kayak mentega. Iya, betul itu. Ini kami lagi buat duriannya. Nggak percaya kalian kami buat satu mobil kan? Oke teman-teman ya, jadi kalau teman-teman nggak percaya aku beli durian satu mobil. Nah, ternyata enak sekali. Ini dia. Ini nanti mau kita bagiin sama warga ya. Oh, Iwan jumpa kembarannya di Padang ya. Nggak punya nama, kami punya juga di rumah, namanya Acil. Tapi dia nakal. Tapi bandel yang di rumahku ini. Ini baik ya, namanya monyet. Ah, namanya monyet aja warna kata ibu itu. Bilang nyet. Makan durian kau. Mirip sama kau. Mirip ya. Jangan Wan, jangan. Siapa anakmu? Jangan kau main itu mukanya itu udah takut sama kau itu. Satu. Jangan. Senang dia digituin. Siapa namanya mana anakmu itu? Namanya Acil. Acil, itu Acil yang di rumah kita. Anak longor. Anakku, jangan kita ini, kita anakku. Anakku, jangan kita anakku. Anakku. Kamu punya anak monyet? Iya. Anak longor kau memang. Mamanya anakku. Lepas, dia minta lepas, digigit nanti. Lepas. Sudah separuh ya. Ini Bang Rian lagi. Haha, lagi main Bang. Ini namanya durian musang bujanggut. Ini? Iya. Kenapa filosofi dari musang durian bujanggut gimana? Dia disenggol musang, terus uak-uak bujanggut. Ah, sedapnya. Coba Bang makan, kasih tahu review lu rasanya. Ambar. Apa itu ambar? Enggak berasa. Enak teman-teman ya. Mantap. Puaslah. Jadi kalau mau beli durian sama Bang di mana datangnya Bang? Datangnya kampungku. Harganya murah, nggak ada yang nandingi harga di kampung karena aku sekalian berbagi ya. Cuma airnya dingin, sumpah enak. Iya, dinginnya. Parit nih Bang. Sungai ini kalau kata semut. Semut bilang sungai. Guys, batu airnya betul. Ini air dari gunung ya teman-teman ya. Dari Gunung Sinabung pergi ke Padang. Masuk ke Pekanbaru, belok bentar dia kan, baru kesini ya. Jadi lewat jalan tol? Lewat jalan tol ini air tadi ini. Dingin kali airnya boy. Jadi kita mau hitung durian lagi, mau kita penuhkan baknya ya. Iwan. Abang ini lagi ngelangsir. Lagi ngelangsir kan Bang? Iya. Oke teman-teman ya, jadi sekarang duriannya udah penuh nih ya. Udah penuh. Ada duit. Mana Bang, gak ada. Udah deh. Kita mau berangkat pulang dulu. Nah, sekarang kita lagi di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ambil durian buat bagi-bagi tapi bayar walaupun murah. Pandi kau ngikat aja ya. Pandi kau ngikat ya. Gitu ngikatnya. Pandi dia ngikatnya. Wangi kali duriannya, Bang. Ini pasti Jar yang nonton video ini, Jar. Komentarnya, Bang, mintalah, Bang. Bang, mintalah, Bang. Kalau mau datang ya, Jar. Datang ke rumahku. Yang besar-besar ini kalian ambil harga berapa? Mana, Bang? Entah kemana itu. Rasa aku udah gabung-gabung sama bekantan-bekantan tuh di hutan-hutan sana. Nanti kita jual aja ya. Oke. Nah pulang lah. Ya. Duluan kalian. Tengok SPBU Bali, setiap SPBU. Oh,